Pemirsa, hingga hari kelima wafatnya Ketua MPU Aceh, Profesor Muslim Ibrahim, setiap malam sama dia atau doa di rumah almarhum Gampong Limpo selalu ramai dihadiri pelawat. Lantunan tahlil dan zikir terdengar setiap malam di rumah almarhum Abu Muslim Ibrahim sejak meninggalnya ulama Aceh tersebut, seperti pada malam saat kunjungan rombongan santri Dayah Talibul Huda Gampong Bayu Lamcot, Darul Imarah Aceh Besar, dengan doa dipimpin langsung oleh Tengku Hasbi Al-Bayuni, pimpinan Dayah yang juga wakil ketua MPU Aceh. Kunjungan tahlil juga dilaksanakan oleh karyawan Majelis Pemusyawaratan Ulama MPU Provinsi Aceh. Serta kami telah membacakan samadiyah, tahlil dan doa. Semoga apa yang telah kami bacakan ini diterima oleh Allah dan disampaikan kepada almarhum, dan almarhum ditempatkan di tempat yang layak di sisinya, diampuni dosanya, diluaskan kuburnya, dimudahkan segala sesuatunya di padang mahsyar nanti, dan beliau bisa melintas dengan di atas sirat dengan cepat dan bisa masuk kepada syurga Allah. Selain pelayat yang dari berbagai santri dayah, perguruan tinggi dan instansi pemerintahan, kegiatan samadiyah juga dihadiri oleh masyarakat Gampong Limpo sebagai tradisi jika ada warga yang meninggal dunia. Profesor Muslim Ibrahim meninggal dunia dalam usia 71 tahun pada hari Kamis dan dimakamkan Jumat lalu di Desa Limpo, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar. Dari Aceh Besar, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.